keempat, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Keistimewaan Bulan Ramadan. Sahabat Kodofa 4, kini kita telah memasuki bulan suci Ramadan, bulan di mana penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua jin dan setan telah terantai dengan kuat dan kencang. Karena keistimewaan berpuasa di bulan Ramadan hingga berpuasa disebutkan dalam rukun Islam yang ketiga. Nah, sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sadaqallahul Azim. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa berpuasa itu diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Keistimewaan lain bulan Ramadan adalah 1. Pertama kali Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. 2. Pahala dan amal kebaikan dilipat gandakan. 3. Terdapat malam Lailatul Qadar, di mana nilai ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. 4. Pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. 5. Mustajabnya doa-doa dikabulkan. 6. Bulan untuk bersedekah, karena bersedekah dapat membersihkan diri kita dari dosa. Jadi, kita harus rajin mengerjakan amal soleh ya. Itulah beberapa bukti dan tanda keistimewaan bulan Ramadan. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan. Semoga Allah memudahkan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.